Bro, gimana cara bikin mantan nyesel ninggalin kita? Baik bro, ini cara ampuh banget buat bikin cewek yang mutusin lo menyesal. Beberapa dari lo pasti paham sakitnya ditinggalin cewek. Apalagi, kalau lo udah cinta banget sama dia. Lo menganggap dia adalah cewek ideal, sempurna, satu-satunya di dunia ini buat lo. Ketika diputusin, lo ngerasa dunia berakhir. Kalau ditinggalin cewek, lo punya dua pilihan bro. Pilihan pertama, ikuti perasaan lo. Gimana caranya? Minta balikan ke dia. Kalau perlu, sampai ngemis-ngemis dan nangis-nangis. Yang penting, bisa balikan lagi. Gua nggak saranin lo ngelakuin hal ini, bro. Dengan lo ngelakuin ini, nunjukin lo itu lemah banget. Cewek lo bakal makin gak mau sama lo. Kalau karena suatu keajaiban, akhirnya lo diterima balikan, justru lebih parah, bro. Posisi lo akan selalu dianggap berada di bawah si cewek. Dia ngeliat lo sebagai cowok yang putus asa, yang bergantung banget sama dia. Akhirnya, lo bakal selalu ditindas, dimanfaatkan habis-habisan. Bisa bersama, tapi lo akan terus sengsara. Dan kedua, lo move on bro. Sadari, kalau dia ninggalin lo, artinya dia udah gak sayang lagi sama lo. Pasti ada energi kesedihan, kemarahan, dan kegalauan yang luar biasa. Kasih jeda dulu 3 hari bro. Biarkan diri lo ngerasa sedih dan galau selama 3 hari itu. Yang penting, jangan kontak cewek itu sama sekali. Nah, setelah 3 hari, pakai rasa marah, rasa sedih, dan rasa galau sebagai bensin bro. Bensin buat jadi cowok yang lebih baik lagi dari sekarang. Motivasinya gini bro. Kebayangkan kalau versi lo yang sekarang aja bisa dapetin cewek kayak dia. Gimana kalau versi lo yang lebih baik dari sekarang? Pasti bisa dapetin cewek lain yang jauh lebih berkualitas. Pakai energi tadi buat olahraga, buat bentuk badan, buat belajar hal-hal baru, buat motivasi cari uang lebih banyak, buat mulai kerja sampingan. Dijamin, lo bakal ngerasain manfaatnya bro. Selain gak bakal ingat ke dia lagi karena lo sibuk, lo juga akan jadi manusia yang lebih keren, badan lebih sehat, lebih bagus, karir lebih maju, skill juga meningkat. Lo fokus improve diri lo secara rutin setelah setahun atau bahkan mungkin 6 bulan aja, lo bakal ngeliat perubahan drastis. Lo bakal jadi jauh lebih keren bro. Dan ngeliat diri lo yang jauh lebih keren, cewek tadi pasti akan menyesal ninggalin lo. Semangat bro.